Sebetulnya secara cerita ini secara cukup general ya, maksudnya film ini bercerita tentang sebuah situasi kita segitiga, tapi memang yang menarik adalah saya mencoba menggunakan atau film ini diangkat dengan setting keluarga Tionghoa, jadi ada tekstur. Nah, alasan pemilihannya sih lebih ke estetik sih, karena menurut saya film sekarang kan cukup variatif ya, jadi kita sebagai pembuat film coba mencari bentuk-bentuk yang kira-kira bisa jadi keunikan baru. Nah, kalau secara temanya sendiri buat saya ini juga menarik sih, karena menurut saya juga ini bagian dari kekayaan di Indonesia kan, maksudnya secara keragaman budaya juga di kita kan juga sudah boleh dibilang sekarang kita semakin terbuka ya dengan banyak hal-hal, ada bentuk-bentuk keragaman budaya yang boleh dibilang cukup eksistensial saya tuh boleh dibilang gini, tidak umum. Jadi kita taunya Imlek atau mungkin pas tahun baru Cina gitu. Tapi ketika ini misalnya dibikin secara detail ke dalam, itu menarik sekali budayanya, karena kebetulan saya juga sering mendokumentasikan weddingnya gitu. Jadi ornamen-ornamennya itu lucu sebetulnya dan unik, dan itu ketika kita angkat lebih diangkat atau dikedepanin, itu jadi sangat sangat cantik ya. Apalagi nah tinggal menggabungkan antara cerita yang boleh dibilang terjadi di berbagai macam budaya, masalah percintaan kan itu semua manusia ngerasain ya. Nah ini cuman kita coba bikinnya lebih spesifik lah di culture ini.